menugaskan sebanyak 83 personil dalam rangka pengamanan logistik di KPU. Jadi terhitung dari tanggal 27 sampai nanti tanggal 7 Mei. Jadi untuk memastikan bahwa logistik hasil pencoblosan, hasil rekapitulasi di tingkat PPK sampai nanti selesai pleno di KPU di Kabupaten Kelambawang dijamin aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibun. Ya, Habibun. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Kelambawang yang diwakili oleh Bapak Op dan Bapak Dan Ramil Penggala serta anggota, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dari awal persiapan sampai pelaksanaan pemilihan pemilu 2019 ini telah dikawal sampai dengan selesai, dan alhamdulillah pada hari ini kita siap untuk mengirim